Baik, kita lanjut bahwa hormon ini dia bisa bekerja karena ada komando. Hormon bisa bekerja karena ada komando. Jadi, saya ulangi lagi kepada Anda bahwa organ tidak mengeluarkan hormon, tetapi organ digerakkan oleh hormon. Hormon itu sebagai kode genetik informasi supaya organ itu dia bisa bekerja. Nah, organ itu hanya melepaskan enzim supaya apa yang diinginkan oleh organ tersebut sesuai dengan tugasnya bisa terlaksana. Nah, saya kasih contoh bahwa adrenalin ini dia ingin bekerja. Adrenalin ingin bekerja. Adrenalin bisa bekerja itu atas hormon kortikosteroid, hormon epinefrin dan norepinefrin. Nah, untuk supaya adrenalin itu dia bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka adrenalin itu akan meminta mengirimkan permohonan, gampangnya seperti itu, mengirimkan permohonan kepada otak bahwa dia butuh untuk digerakkan. Otak akan menggerakkan hipotalamus dan hipofisis, mengirimkan komando bahwa, tolong adrenalin itu butuh untuk digerakkan. Maka hipotalamus dan hipofisis ini mereka akan mengeluarkan satu reseptor untuk hormon yang khusus untuk adrenalin itu dikeluarkan. Jadi epinefrin, norepinefrin, kemudian hormon yang lain itu dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan adrenalin. Jadi contoh hormon epinefrin dikeluarkan, maka sebelum epinefrin itu dikeluarkan, hipotalamus akan komando hipofisis, ya, mengeluarkan dan kemudian mengeluarkan hormon epinefrin. Hormon epinefrin ini akan dikeluarkan melalui darah, karena kita tahu bahwa darah ini bisa diedarkan ke seluruh tubuh dan bisa mengakses sampai ke tingkat sel di dalam tubuh manusia. Darah ini akan menuju kepada adrenalin, ya, ke adrenalin. Kemudian supaya adrenalin itu bisa mengeluarkan enzim. Jadi secara umum adrenalin digerakkan hormon organ adrenal digerakkan oleh, kelenjar organ adrenal digerakkan oleh hormon sesuai dengan kebutuhan adrenalin. Mau melambat atau cepat. Kalau melambat berarti kalau melambat berarti mengeluarkan norepinefrin. Tapi kalau seandainya pengen cepat, maka keluarkannya adalah adrenalin. Seperti itu. Ya, adrenalin dikeluarkan ke dalam darah. Kemudian langsung menuju kepada organ adrenal, supaya organ adrenal itu bisa bekerja. Nah, nanti yang dinamakan bahwa organ adrenal bisa bekerja, yaitu dia mengeluarkan enzim. Supaya apa yang menjadi tugas dari adrenalin itu, bisa tercapai. Caranya adalah dia mengeluarkan enzim. Nah, kita harus mengetahui bahwa enzim itu dia menggunakan, enzim bisa tepat sasaran. Enzim bisa tetap tepat sasaran. Jadi enzim ketika dikeluarkan oleh sebuah organ dan tepat sasaran sesuai dengan fungsi dan tugasnya itu harus cocok-cocokan. Kita namakan teori kunci dan gembok. Contoh, hormon adrenal, enzim yang dikeluarkan adrenal itu nggak bisa digunakan oleh jantung, nggak bisa digunakan oleh lambung, nggak bisa. Enzim yang dikeluarkan oleh adrenal hanya untuk mengerjakan tugas dari organ adrenal saja. Mungkin akan berperan kepada organ-organ yang lain, contoh jantung, pernapasan, dan lain-lain. Tetapi
tidak mengerjakan tugas dari dari kelenjar adrenal. Jadi ada kunci, ada gembok. Ya, ada kunci, ada gembok. Jadi ada enzim yang dikeluarkan oleh organ, ada substrat di dalam tubuh, ada substrat dalam tubuh yang menerima bahwa, oh ya ini enzim saya, jadi saya sudah bisa untuk bekerja. Supaya mereka cocok. Seperti itu. Bagaimana jika tidak, tidak cocok? Bagaimana jika tidak cocok? Kalau tidak cocok, ya nggak bisa bekerja. Jadi harus cocok. Jadi saya ulangi lagi, kepada Anda bahwa hormon untuk hormon dikeluarkan untuk organ bisa bekerja, alias organ digerakkan oleh hormon. Organ mengeluarkan enzim sesuai dengan tugasnya. Jadi hormon mengeluarkan hormon dikeluarkan supaya organ bisa bekerja. Bisa bekerjanya itu adalah mengeluarkan enzim supaya pekerjaan atau tugas dari organ tersebut menjadi terpenuhi atau terlaksana. Mungkin seperti itu dari saya. Silakan Anda mengerjakan tugas yang ada di dalam kolom deskripsi sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Sekian dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan Anda berkomunikasi dengan saya atau bisa langsung di dalam komen yang ada di YouTube. Seperti itu ya. Sekian dari saya. Selamat pagi.